berkongsi pengalaman ketika di awal pembabitan bergelar penyanyi. Azharina Azham mendedahkan dia pernah ditawarkan sejumlah wan lumayan untuk melakukan aktiviti tidak senonoh. Menurut Azharina, tidak dinafikan ramai yang cuba mengambil kesempatan, namun katanya kena pandai mengelak dengan cara yang baik. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya sebenarnya agak tersekat disebabkan kerjaya yang digalas. Saya tidak boleh kasar dan kurang ajar meskipun perkara itu melibatkan maruah diri dan keluarga. Memang ada yang menawarkan ikut dia pergi minum kopi dan sampai satu tahap pernah ditawarkan RM500,000 semata-mata mahu tidur dengan saya. Tetapi itulah hakikatnya, semua ini asam garam jadi artis, katanya. Kata Azharina, dia bukanlah orang sebegitu dan sebagai wanita perlu pandai membawa diri serta tidak membiarkan mudah untuk diambil kesempatan. Tetapi kalau ajakan seumpama itu depan muka saya, saya cakap saya bukan orang begitu. Tetapi itulah, sebagai artis cakap begini salah, cakap begitu pun salah. Namun saya percaya hal ini berlaku di mana-mana. Sebagai perempuan kena pandai bawa diri dalam kejaya dan untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan biarkan orang ambil kesempatan dengan kita, katanya. Dalam pada itu, Azharina berkongsikan ada penyanyi tidur dengan komposer hanya untuk menjadi artis serta menghasilkan album. Namun saya tidak tahu kesahihan itu sejauh mana. Saya rasa dia pun terus menjauhkan diri dengan komposer tersebut selepas kejadian itu, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.